itu Sentot Lanang ya, kita kembali ditemani oleh Brigpol Vicky Mutakim SH dan juga saya di sini akan berpatroli malam ya. Kita akan menjaga rekam timas di desa Petir Sanding dan lain juga akan menyambangi, dan juga di sini kita akan menjaga harkam timas ya, harkam timas, dan semoga aja konten saya ini menginspirasi kalian semua ya, karena di sini saya bersama senior luar biasa sekali ya. Oke, kita lihat ini adalah di depan Kecamatan Petir ya. Ada apakah di sini ya? Yang di sana ada Brigpol Vicky Mutakim dan di sini senior saya juga, Aibtu Sentot Lanang. Luar biasa ya. Kita nyari apa Pak di sini Pak? Terutama balap liar. Terus apa lagi Pak? Terus kumpulan anak-anak remaja yang patut kita curigai adanya miras. Oke. Karena kalau udah namanya kumpul itu identik dengan miras. Miras ya Pak ya. Kita udah sampai mana nih Pak? Ini udah sampai Pasar Petir. Oh, Pasar Petir. Kita mau arah Sanding ya. Arah Sanding. Silakan yang mau komen, silakan boleh komentar di bawah sini atau mau bertanya-tanya dengan kita ya. Sekarang saya sudah bersama. Ini ke arah mana Pak ini Pak? Kita ke arah Sanding, kita kontrol tempat nongkrongan anak-anak muda atau warung kopi malam. Warung kopi malam ya, sambil silaturahmi mungkin Pak ya. Oke, pokoknya kita mampir ke pesantren. Oke. Oke ya, luar kali hadir di sini ya. Pensiun berapa lama lagi Pak? Masih lama. 2025. 2025. Oh, saya berarti naik Brigpol ya Pak ya? Brigpol, langsung SIP. Amin Pak ya, semoga aja channel ini dengar dan Pak Sentot bisa dapat pengabdian ya, pengabdian ya Pak ya? Ya. Waduh, alhamdulillah ya. Semoga aja nih ya jadi calon-calon pimpinan Polri ya masa depan nanti. Amin. Mohon, ya. Mohon doanya rekan-rekan channel ya. Kenapa Pak? Mohon doanya dari rekan-rekan channel kita. Supaya kita sukses. Amin Pak ya. Terus kalau rencana pensiun mau ngapain Pak? Pensiun saya insya Allah ngomong jujur aja lah rasanya. Kita nikmati pensiun. Kita istiqomah. Istiqomah ya Pak ya. Luar biasa sekali ya, walaupun pensiun tetap kita harus mengurusi anak. Ibadah mungkin Pak akan ditingkatkan? Ya insya Allah kalau ada rezeki umroh. Wah alhamdulillah. Semoga aja terlaksana ya Pak ya. Amin. Mohon doanya ya teman-teman mensedekahkan atau mau membantu Sentot gitu dalam umroh ya, silahkan boleh donasi ke Instagram saya, boleh di AS Rawana ya. Pak Sentot punya Instagram Pak? Alhamdulillah belum punya. Ya, kita sambil mencari-cari harkam timas di sini, kejadian-kejadiannya menonjol, deteksi dini, problem solving. Jangan kemalam nomornya. Ya, kita sambil menghimbau warga juga agar warga di sini tuh jangan keluar malam, karena mungkin berpatroli malam ini supaya menjaga kita terhindar dari tindak pidana pencurian, penjebolan atap plafon dan lain sebagainya ya. Supaya Petir, supaya menghimbau masyarakat di sini. Ini ada pom ini ya. Kita jaga, lihat-lihat di sini. Oh, aman ya, Pak ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin ya. Kita patroli malam di sini. Nah, di sini kita sambil melihat, kalian juga bisa melihat dan bisa menyaksikan juga di sini ya. Kalau mau tulis di kolom komentar boleh gitu ya. Dan mohon maaf sekali ya, Pak Babin baru live streaming karena akan kesibukan yang luar biasa ya, gitu ya teman-teman. Kita ini berada di sini, semoga aja sinyalnya mendukung ya teman-teman, rekan-rekan semua gitu ya. Ya kita di sini menjaga harkam timas ya. Patroli, nah ini bentar lagi di desa Sanding ya. Sanding ya, ini desa binaan saya. Binaan itu maksudnya membina masyarakat agar jauh lebih baik lagi. Benar nggak Pak Sentot? Betul.
Emang kalau menurut Bapak tugas Babin itu gimana, Pak? Ya harus bisa melekat ke masyarakat. Tidak pandang bulu. Mulai dari kalangan bawah sampai atas. Iya. Jangan bisa om, depan aja. Enggak bisa, Bang, di depan, Bang. Saya enggak mau cari masalah. Karena di sini kita di sini patroli untuk sekitaran wilayah Sanding ya. Di sini kita juga membawahi dua kecamatan ya, Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Petir. Dan juga itu ada kumpul-kumpul tuh, ada pesantren tuh, Bang. Itu pesantren baru, Bang, Salafi itu namanya. Iya. Nanti kalau bisa main ke situ aja, Bang, sambil berkenalan Papa Binnya, Bang. Ya. Di situ kita melihat di sini ada pesantren, kita sambangi dan kita ajak berdialog ya tentang apa yang ada tindak-tindak yang kejadian menonjol atau masalah ya. Kita di sini set untuk ke belakang itu agar berhati-hati ya, kita akan memutar dulu sebenarnya karena mungkin di sini kendala jalannya sempit ya, agar mewaspadai juga ya. Oke, kita ini tidak ada editing ya teman-teman semua, di sini kita pelan-pelan ya, kita sambil melihat ini. Moga aja sinyalnya mendukung ya, karena kita ini berada di pedesaan gitu ya. Maka dari itu kita harus benar-benar intens menjaga, dan juga kita harus benar-benar yang namanya itu menjaga semua yang ada di kampung juga ya. Karena tugas bagian itu luar biasa sekali ya. Gimana kami hanya berisi daripada fitness. Dari depan ya, alhamdulillah di sini tidak ada ruko-ruko, juga aman ya. Untuk pukul jam 9.00 WIB. Nah, di sebelah sana kita pelan-pelan aja di sini. Oh. Semangat ya buat teman-teman semua ya. Jangan lupa untuk mendukung channel atau konten saya ini. Alangkah lebih baiknya jika kalian langsung like, subscribe, komen di channel saya. Karena channel ini benar-benar bermanfaat ya. Kalau kalian tidak subscribe, tidak komen, tidak bermanfaat gitu ya. Karena ini benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Tapi di sini bisa melihat channel saya ketika mana? Ini masuk? Enggak? Ya. Masuk ya? Enggak, masuk ada tamu. Situ, ada tamu, takut ganggu. Oh iya. Ya, Pak ya. Oh iya, sana juga ada dua kelompok. Oke, kita namanya kita lanjut lagi ya teman-teman ya, karena mungkin di situ sedikit lagi ada keperluan mungkin ya pesantrennya. Kita akan berpatroli ria di sini ya, menjaga Harkam Timas, dan juga di sini kita melihat-lihat di sini patroli ini. Jaga marwah supaya di sini aman gitu ya. Sama berdinas Pak Sentot, bagaimana Pak? Apanya? Untuk keamanan di Desa Petir ini relatif aman. Aman ya. Relatif. Wajar lah. Kecil-kecil. Ya saya dalam artian tidak terlalu aman. Wise, mantap. Ya, untuk sementara di sini aman terkendali ya. Sambil melihat-lihat, sebagai tugas kita sebagai anggota Polri adalah melindungi, mengayomi dan masyarakat. Kita melindungi masyarakat dari tindak pidana kejahatan, mengayomi masyarakat, membantu masyarakat, mempermudah dan membina masyarakat, dan juga melayani masyarakat dalam dokumentasi atau mungkin dari pelayanan SKCK dan lain sebagainya gitu ya. Luar biasa sekali ya, apabila saya salah ngomong udah mohon maaf. Nah, kita lanjut lagi. Kita di sini ini Balungbang, Bang. Ya kan, yang mau live streaming atau melihat seleb nanti ada notifikasi pemberitahuannya. Boleh kalian untuk nyalakan tombol loncengnya, nanti kalau saya live streaming bisa muncul di pemberitahuan kalian gitu ya teman-teman semua.
Jadi kita ini masih berpatroli malam di sini. Kita melihat memantau di lokasi tersebut ya. Jadi ini luar biasa ya. Mulai tadi kita udah sepuluh di sini. Mas mobil. Ada. Ya, ini lagi luar biasa kita memantau ya bang ya. Iya. Ini selanjutnya kita mau kemana bang? Sukasari. Boleh. Sukasari ya. Cuma sinyal di sana agak sedikit kurang bagus juga ya. Dan mohon maaf sekali di sini agak sedikit goyang-goyang. Karena mungkin di sini agak sedikit susah ya. Nah itu ada masyarakat. Jangan lagi duduk, enggak lagi duduk. Foto aja sebentar ya. Kita turun di sini. Jaga hati. Ya. Turun. Assalamualaikum. Ah, di sini foto. Assalamualaikum Pak. Aman Pak di sini Pak. Aman. Pak duduk ya. Duduk. Oh, bang pegangin Pak. Apa sih ini Pak, ada pasien. Oh, ini pasien. Dari Kantin. Kantin. Udah lahir. Masuk. Lagi kita sedang berdialog di sini. Anaknya ke berapa? Ini kita. Nanti udah SMP, udah minta hal. Iya. Sekarang, kalau cucu saya mau 3 tahun. Yang penting apa di mana sih kenamu? Burem. Oh, burem itu. Perjelas, kan? Nanti ketemu. Tapi nggak sesar normal ya. Kambingnya. Berarti anaknya lagi lahiran, Pak. Nunggu. Nunggu. Besok pulang. Udah pulang ya. Terutama nih musim dingin nih, minyak kerawang. Ya oke, teman-teman ya semua. Sekarang saya sudah berada di klinik ya. Jadi masyarakat di sini sedang menunggu yang lahiran ya. Luar biasa sekali di sini, aman terkendali ya. Ini kliniknya di belakang saya. Di klinik yang ada di Sanding ya. Semoga kita di sini semuanya diberikan kelancaran terutama proses persalinan dan semoga juga ini bermanfaat. Nah, mungkin itu aja ya patroli pada malam hari ini. Dan akhir kata, kalau begitu mengucapkan terima kasih. Ya, makasih ya.